Oke teman-teman, ini dia kamar YouTuber yang baru saja saya kerjakan. Ini saya bikin sendiri, saya cat sendiri, pasang sendiri, kerjakan sendiri. Ini saya kreasikan sendiri. Halo teman-teman, ini tampak dari kamera depan. Ini sengaja saya buat ini latarnya lain. Yang ini juga lain. Yang ini juga lain. Ya, supaya kalau saya bosan, saya tinggal pindah latar aja. Nah, kalau yang ini sengaja saya abu-abu putih, itu biar pantulan cahayanya bagus. Keren kan? Yang ingin tahu bagaimana sih saya membuat ini, bahannya apa aja, pakai berapa banyak rak telur. Ini saya pakai rak telur supaya suara dari dinding itu tidak mantul. Nah, yang ingin tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya akan bahas tuntas bagaimana sih cara saya membuat ini dinding dari rak telur. Ini gunanya agar suara pemantul itu hilang karena rak telur ini. Oke, yang pertama yang perlu Anda siapkan itu dia ini rak telur. Pastikan Anda pilih yang bersih, putih dan tidak robek agar nanti saat pemasangan hasilnya juga maksimal. Untuk selanjutnya Anda harus siapkan juga cat, ya cat tembok tak perlu terlalu mahal, yang biasa aja. Warna tergantung dari kreasi kalian nanti. Untuk merekatkannya Anda butuh ini, tembak harganya murah, ini berkisar 30 ribuan sampai 100 ribuan yang agak bagus. Nah, untuk selanjutnya kalian harus ukur dulu panjang dari dinding kalian berapa, lebarnya berapa, pakai rak telur berapa buah. Nah, nanti setelah diukur Anda gambar dulu motifnya mau motif apa. Jadi saat Anda melakukan pengecatan Anda tahu ya warna sekian saya cat sekian banyak, warna hitam misalnya sekian banyak, jadi nanti pas, nggak lebih hitamnya lebih atau merahnya lebih, nggak jadi pas. Anda itu skema atau gambar dulu sebelum nanti kalian merekatkan di dinding. Pastikan dindingnya bersih, tidak kotor. Terus kalau ada yang bocor benahi dulu, kalau ada yang kurang rata ratakan dulu biar nanti pas setelah pemasangan pas. Untuk yang ingin lihat video lengkapnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Di situ semua lengkap, jadi nggak gagal paham dan bisa coba sendiri. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia proses pengeringan rak telur yang nantinya akan menjadi bahan untuk peredam suara di dalam ruangan atau home recording. Ini pengganti busa dengan hemat biaya. Ini dia, jemur di terik matahari.
teman-teman, itu tadi dia video lengkap tutorial cara membuat ini mungkin dari kerak telur. Jika masih kurang paham atau ada yang nggak dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan like and subscribe, share kalau perlu biar yang lain bisa tahu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.